Contoh-contoh. Contoh apa nama taman di tengah-tengah Kota Bogor? Keben Reye Begen. Oh, Keben Reye Begen. Nah, gitu. Surya. Oke, Keben Reye Begen. Tim B Q kan ya? Tim B itu. Gak ada ya. Q. Ya. Emang ada Q? Berarti yang maju siapa? Q. Diana. Sama siapa? Diana sama. Gimana jawabnya? Bisa. Daerah di mana ada dekat di mana kan daerah patung pancoran teket-teket. Ada Pak. Udah bakal A, I, U, E, O. U. Okay. Tim C jadi huruf I. I. Satu pertanyaan nilainya 30 poin. Masing-masing dapat 60 detik. Yang menang di babak ini 7 juta rupiah. Wow. Kita apa tadi? U. Yang main duluan, tim C silakan maju. Apa yang buat begini? Yang buat plus-plus? Ibu Nuri, Ibu, Mbak Siti email. Wah ada Mbak Siti. Mbak Siti. Habis. Namanya aku. Saya dapat hadiah tuh Siti tuh. Siti curang nih. Kenapa? Belum pantun udah cakep. Wah. Saja. Masuk. Masuk. Masuk itu. Iya, katanya sepatunya sakit, Pak, sepatunya. Sepatunya sakit enggak? Kenapa tuh? Bisa jalan enggak? Kenapa? Sabtu siang saya jemput ya. Centil, Pak, centil. Masuk, bro. Pak Surya. Ini ada lagunya nih. Apa ini? Siti, Siti, aku sayang kamu. Nah, satu-satu. 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 60 detik untuk tim C. Kita mulai dari sekarang. Gorengan terbuat dari sayuran dan tepung terigu digoreng. Namanya apa? Bikwin. Bikwin, betul. Cairan kental yang keluar dari batang pohon dan kulit. Namanya apa? Gitih. Gitih, betul. 7 tambah 3 sama dengan? Kita apa? Cipilih, betul. Sinonim dari ekor adalah? Bintit. Bintit, betul. Aedes aegypti masuk dalam jenis hewan? Nyimik. Nyimik, betul. Dalam olahraga yang orang memberikan dukungan dan semangat untuk timnya, namanya apa? Itu namanya. Si putih. Pakaian utama yang digunakan pada bawah tubuh menutupi area pinggang hingga kaki, namanya apa? Cilini, betul. Apa bahasa Inggrisnya buah rambutan? Pas. Apa kepanjangan dari SMP? Sikilih miningi pirtimi. Betul. Jenis permainan tradisional dengan alat yang berbentuk bulat dan kecil yang disentil, namanya apa? Bulat, kecil, disentil. Gindi. Gindi atau kiliring, betul. Apa bahasa Inggrisnya buah rambutan? Pas. Apa bahasa Inggrisnya buah rambutan? Pas. Rimbitin. Rimbitin, betul. Bahasa Inggrisnya apaan? Sama aja bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya rambutan. 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 Rambutan juga. Rambutan. Bahasa Inggrisnya rambutan, rambutan. Harry Fruit. Harry Fruit. Harry Fruit. Ince 9 soal 2, 70 poin. Silahkan kembali. Bisa kita. Banyak poin. Kita kocok. Jangan. Nah, itu dia yang keluar. Apakah itu? Hadiahnya apa? Wah. Kulkas. Dispenser. Lumayan gede. Iya, hadiahnya ini. Ini Bu. Ini dispenser ini nanti saya akan kasih ke sana ya, saya bawain ya. Oke. Terima kasih. Abis ini kita akan pertemukan lagi dua tim dengan poin tertinggi yang akan kita jumlahkan dari babak pertama sampai babak ketiga. Bagaimana serunya? Jangan kemana-mana, tetap di Arisan. Kita cemas.